تحيه الاسلاميه تحيه مباركه وتحيه اهل الجنه بسم الله ما شاء الله لا يسن الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يصح الصرع الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمه فمن الله بسم الله الرحمن الرحيم الى حضرتكم سادتي وسيداتي الكرام اجيبوا 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 هذا السلام Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Fadilatul Syarif Ustaz Anwar MPD, Rais Madrasatil Hikmah Al-Mutawassithah. Yang terhormat para asatidzwa ustazah dan yang kami cintai dan banggakan, sahabat seiman seperjuangan, para siswa dan siswi SMP Al-Hikmah Surabaya. Seiring salat tazim, izinkanlah kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Genggam Dunia dan Akhirat dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan jamuan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan dalam bahasa Arab. Keutamaan kalam Allah di atas kalam-kalam lainnya sebagaimana keutamaan Allah di atas makhluknya. Siapapun yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan merasakan kenikmatan ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka tiada yang ia dapatkan kecuali kemuliaan dan kebahagiaan. Dan sungguh merugi bagi mereka yang tidak bisa menikmati indahnya jamuan Allah. Al-Quran merupakan bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala karena ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan gunung yang begitu besar dan perkasa tidak mampu memikul tanggung jawab Al-Quran ini. Kalaupun ia mengiyakan, ia akan tunduk dan hancur karena takut kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Wahai manusia, apakah hati kita telah melunak, tunduk dan bergetar karena takut kepada Allah? Padahal Allah telah menjelaskan hal tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 21 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya I seek refuge in Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the entirely merciful,
merciful. If we had sent down this Quran upon a mountain, you have seen it humbled and coming apart from fear of Allah. And these examples we present to the people that perhaps they will give thought. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minin alladhi يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Indeed, this Quran guides to that which is most suitable and good tidings to the believers who do righteous deeds, that they will have a great reward. Allah Almighty is truthful. Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa gunung yang begitu besar dan perkasa tidak mampu memikul tanggung jawab Al-Quran ini. Sedangkan kita, manusia, merupakan satu-satunya makhluk yang diberi amanah Al-Quran. Dengan amanah ini, hendaknya kita membaca, mengkaji, mentadaburinya, agar dapat memahami isi Al-Quran. Karena Al-Quran memuat ajaran agama, norma-norma hukum, dan berbagai keilmuan lainnya. Di antaranya, ilmu matematika, biologi, kimia, pertanian, perbintangan, perekonomian, dan banyak lagi lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya, bahwa ia tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat berada di genggaman tangannya, hendaknya ia berpegang teguh dengan kalam Allah dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, sehingga hari-harinya disibukkan dengan interaksi bersama Al-Quran dan mengaktualisasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Berbahagialah kepada mereka yang telah menjadi ahli Quran, karena Allah akan memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan saat di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dari itu, marilah kita satukan langkah bersama, satu hati, satu janji, satu mimpi, satu nyali, untuk menggenggam dunia dan akhirat dengan Al-Quran dan menuju ridha ilahi dengan bersemboyankan dari Al-Hikmah kita memulai, dari Al-Hikmah kita berjuang, dari Al-Hikmah kita bawa peradaban dunia dengan generasi Qur'ani yang berbudi, berprestasi. Ilaliqo fil waqtil akhir. Ihdina suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.